Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar beserta sejumlah Forkopimda lainnya menjemput Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Jumat 17 Februari 2017. Tiba di Lanut sekitar pukul 12 siang, Kapolri beserta rombongan yang terdiri dari anggota Komisi 3 DPR RI, M. Nasir Jamil, serta sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya langsung disambut oleh unsur Forkopimda Aceh. Kapolri berkunjung ke Aceh untuk melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya akan menyampaikan kuliah umum di Academic Activity Center Dayan Daud Unsyiah. Tito juga dijadwalkan akan menghadiri sholat subuh berjamaah yang dirangkai dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Jabir, serta zikir bersama yang dipimpin oleh Syekh Muda Tunku Samunzir bin Husin yang akan dipusatkan di halaman Mapolda Aceh.